anjing, sedih banget, bangsat. Si laut ya. Oh, fuck. Fuck. Oh, fuck. Sedih banget, bangsat. Bentar. Desain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Hanya tipis-tipis. Kur aja 27. Koleksi pribadi. Tet, tet, tet. Halo Book Lovers, balik lagi bersama gue Rio. Ya, gue gak bisa bersemangat gimana karena yang akan gue bahas adalah novel ini, Laut Bercerita, yang ditulis oleh Leila S. Chudori. Ini buku sedih sih, sedih banget. Parah sedihnya. Nah, Laut Bercerita ini kisah seorang karakter bernama Biru Laut. Ini kisah hidupnya lah. Dan peristiwa yang dialaminya itu sangat-sangat sedih banget. Bikin ngeri juga. Tersayat-sayat rasanya. Emosi diaduk-aduk ketika baca buku ini. Kisahnya itu adalah, Biru Laut ini merupakan seorang mahasiswa dan aktivis pada masa Orde Baru gitu. Revolusi ya. Nah, Orde Baru gitu, tahun 90-an hingga 98 peristiwanya, di mana banyak orang yang hilang, diculik karena dianggap sebagai pemberontak yang ingin menggulingkan kepresidenan dan negara gitulah. Dan ini adalah salah satunya. Jadi ini kayak novel historical fiction yang diangkat dari sejarah yang ada, cuma dibikin fiksi yang menyayat hati, bangsa. Gue masih sedih banget. Maksudnya yang sedih itu adalah orang-orang yang ditinggalkan gitu loh. Kayak mereka ini masih kebingungan, ingin tahu apakah orang-orang, sahabat, pacar, orang yang disayang, suaminya atau istrinya, orang yang dicinta itu di mana gitu. Mereka hilang gitu aja tanpa jejak, tanpa ada info di mana. Dan kita taunya adalah orang-orang yang hilang ini biasanya itu ditangkap, diinterogasi, disiksa, yang akhirnya karena kebejatan dan kekejian yang dilakukan oleh interogatornya, bener kayak diksinya, dan mereka ingin menutupi kejahatan mereka tersebut, kekejian mereka, ingin menutup jejak. Akhirnya mereka menghilangkan mayat-mayat tersebut atau orang-orang tersebut yang kemudian dibunuh dan dihilangkan dengan beragam cara lah. Dan salah satunya itu adalah ditenggelamkan seperti yang ada di dalam cover ini. Jadi kalau ini sebenarnya udah terpampang jelas loh, ini kayak ada di tengah laut. Di dasar laut malah ada karang-karang dan ada ikan dan ada besi besar yang mengikat ke kaki gitu. Jadi kita tahu ini ada orang yang ditenggelamkan gitulah jadinya. Itu kayak wah sedih banget sih. Sedih. Parah sih. Ini mengingatkan gue juga dengan buku yang udah gue baca, judulnya itu Wiji Tukul, Orang-orang yang Hilang gitu, misteri orang-orang hilang. Dimana ya itu kisah si Wiji, perjuangannya untuk merubah Indonesia menjadi lebih baik, dimana hak-hak rakyat dan masyarakat itu dihargai gitu lah. Dan ini juga ceritanya mengambil kisah yang sama, mereka ini sama-sama akhirnya hilang gitu tanpa jejak. Orang-orang yang masih hidup yang sayang terhadap mereka ini kebingungan mencari tahu, dilema dalam ketidakpastian gitu. Bahkan penulis menggambarkan adalah kegelapan itu masih lebih baik, di mana kita tahu mungkin akan ada setitik cahaya yang bisa kita tuju gitu. Tapi kalau kelam, kekelaman itu adalah lebih gitu loh. Lebih kekelaman, dan kelam itu melewati dari kegelapan, di mana ya udah nggak ada apa-apa, hanya ada sunyi, sepi,
sepi, kosong, hampa. Itu adalah perasaan-perasaannya digambarkan ceritanya, karakternya itu kayak anjing. Gue bisa paham kenapa buku ini akhirnya populer gitu kan. Karena ya buku ini mampu mengaduk-aduk emosinya, emosi para pembaca. Dimana dimulai dari kisah perjuangan mereka yang heroik ingin merubah Indonesia sebagai anak muda. Terus akhirnya mereka harus ya disiksa dan sebagainya, dan harus berpisah dengan orang-orang yang mereka cinta. Itu kayak wah, yang Widi Tukul itu meninggalkan istri dan anaknya, Keleng ini meninggalkan pacar atau orang terkasih, itu kayak sama-sama yang menusuk hati. Dan yang gue suka, ini agak semangat dikit, karena gue suka banget karena karakternya dalam kedua buku yang pernah gue baca termasuk ini, karakternya itu seorang penulis gitu loh. Mereka ini menulis bait-bait puisi, potongan-potongan cerita pendek, baik Wiji maupun si Biru Laut yang ada di karakter atau novel ini. Ya mereka penulis, jadi gue penasaran kalau mereka masih hidup misalnya sampai sekarang, tulisan mereka itu bakal seperti apa ya. Kayaknya bagus deh, soalnya tulisan mereka ini bisa menggugah perasaan orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan orang-orang pada umumnya gitulah. Menjadi penyemangat, menjadi sedih, bisa menyampaikan perasaan dengan baik, dengan diksi-diksi yang puitis dan sebagainya. Gue sangat pengen banget baca kalau ternyata memang ada tulisan-tulisan mereka gitu. Itu uniknya. Terus kisah sejarah yang diangkat juga bagus. Dan kisah romansanya, kesedihan, dramanya itu cukup bagus. Ada plot twist di sini, cuman nggak plot twist-plot twist banget lah. Udah kelihatan gitu, jadi ya oke aja. Sementara jalan ceritanya, wah, itu gue speechless. Mungkin yang bikin unggul buku ini adalah bagaimana narasinya itu bisa membuat perasaan pembaca itu campur aduk, diubek-ubek, kayak dari semangat, ingin berjuang, terus gigih gitu, debat, merasa pinter, banyak belajar, dan karakternya juga suka baca buku, yang gue suka baca buku, merasa relate gitu, merasa berempati terhadap karakter. Wah, gimana yang gue bilang? Bagus, bagus banget buku ini. Dan gue menyayangkan gue telat baca. Gue tahu judul ini udah dari lama banget, cuma gue belum baca karena gak tertarik aja. Karena genre favorit gue itu kan sebenarnya horror. Jadi untuk genre-genre lain yang populer yang dibilang bagus itu menjadi prioritas sekian gitu. Gue lebih mencari ke yang horror-horror. Cuma setelah baca kayaknya pemikiran gue berubah deh. Gue bakal ya mencobalah, langsung aja baca. Ketika ada yang bilang bagus, kita baca aja gitu, tanpa kayak gak perlu ragu-ragu lagi, gak perlu memfavoritkan genre tertentu. Ya walaupun kayaknya gue masih suka horror sih. Cuman ini bagus sih. Sangat menyayangkan ketika akhirnya gue baru baca di tahun 2022 ini. Di tahun 2020. Ya, sayang banget gue baru baca. Masih sedih gue. Ya, itulah review gue. Gue gak mau berkata banyak. Kalian bakal paham sendiri kalau kalian baca. Dan gue rekomendasikan lah untuk kalian baca. Setidaknya kita bisa belajar sejarah juga, karena ada aspek sejarah yang diangkat, aspek sosial, budaya, politik, dan sebagainya juga ada topik-topiknya. Dan ya, itu dia review gue untuk novel Laut Bercerita yang ditulis oleh Leila S. Chudori. Dan katanya, atau sepengetahuan gue juga, ini udah diangkat jadi semacam film pendek gitulah yang bisa kalian tonton. Penulis sendiri sering membuka acara nonton bareng film pendeknya. Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa pantengin IG atau sosial medianya penulis. Mungkin kalian berkesempatan untuk nonton film pendeknya. Ya. Yeah.
Itu dia reviewnya. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye.